ada yang kebakaran tuh, lihat. Dari video amatir milik warga, terlihat api terus berkobar pada mobil box bernomor polisi B9058UCT yang bermuatan bahan baku belerang hingga hangus terbakar di ruas jalan tol Jagorawi Sentul, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Selasa siang kemarin. Peristiwa ini terjadi ketika kendaraan box ini melaju dari arah Jakarta menuju Sukabumi untuk mengirim bahan baku belerang. Namun dalam perjalanan di Sentul mengalami pecah ban hingga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga keluar asap di bagian mesin dan langsung membakar isi mobil. Kecelakaan dulu, bannya meledak dari jalur 1, terus dia banting ke kanan, terus dia nabrak pembatas jalan, terus jatuh, dia keseret, dia keluar apinya itu dari pas samping bawah saya. Bawa mesin. Peristiwa ini kini ditangani oleh petugas kepolisian Satuan Unit Laka Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di jalur tol Jagorawi mengalami kemacetan panjang. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.